Tutulan apa, Kang? Tutulan apa? Bubur ayam. Oh, bubur ayam. Oh, ning wis ana sing kelilikan bubur ayam, gasik. Ana satene berarti. Gasik iki tutulan bubur ayam. Wong ngendi sampean? Gunung Kembang. Gunung Kembang. Gunung Kembang tutulan. Neng gunung sana tutulan bakul bubur ayam. Wis suwe lho tutulan. Ono 5 tahun. 5 tahun. Wis. Tutulan bubur ayam. Seporsi piro, Kang? Seporsi 5.000. 5.000 untuk sate apa ora? Sate ini buronan. Oh, sate ini 1.000. Bubur ayam. Ini kita nganggungnya motor dong, dorong gerobak ya kesel ya. Ada orang bisa dorong gerobak, ini kita kesel dong dorong gerobak. Suasana desa di lereng Gunung Slamet. Itu Gunung Slametnya tuh. Di sini kebun teh. Kebun teh itu mataharinya di depan sana. Mataharinya di sana jadi silo. Ini apa ya? Pos ronda. Pos ronda apa-apa ya? Proses kampling pos ronda. Pos ronda ini bentuk kayak gini. Oh, kacanya pecah. Bawa pupuk. Pupuk mau dibawa ke kebun. Kebunnya enggak tahu di mana ini. Jauh katanya tadi saya nanya. Gawa mari ngendi, Pak? Warna, warnane ngendi? Tebih kok warnane kok. Warnane tebih-tebih itu jauh. Nih. Kebun teh di sini. Kebun teh seperti ini. Cantik banget kan? Cantik, gas. Mantap tenan nih. Daerah ini masuk Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kalau Belik itu sering dikenal dengan nanas. Ini nggak ada kebun nanas di sini. Ini di atasnya Belik penghasil sayuran. Sayuran-sayuran dari sini dibawa ke Jabodetabek. Sering angkutan truk pedagang sayur dari daerah Belik, Moga, Randu Dongkal dan sekitarnya itu bawanya itu ke Tangerang, Jakarta, Jabodetabek, ke Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Induk Tanah Tinggi, itu banyak juragan-juragan sayuran di sini. Rumah-rumahnya tuh bagus-bagus. Juragan bos sayuran.
suara bakul apa? Ding ding ting ting. Bakul ora katon. Terus pelaku meneh kowe lah. Ini kebun teh ini. Kebun teh dari PTPN. PTPN berapa saya lupa. Ini punya negara ini. Punya PTPN. Cantik banget. Ini ada gunung. Ini suasana desa seperti ini. Oke, sekian aja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.